Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ada balai lelang Smart Bid Tangerang. Di sini banyak nih, ada stok truk-truk. Ini stok Nissan Livina nih. Nissan Livina. Kalau di sini belum dilelang ya, baru stok minggu depan. Di sini di depanku ada Innova G. Labelnya gitu. Ini Innova G. Tahun 2016, kilometer 39. Eksterior C, interior C, mesin C. Coba. Ini bagian dalam nih. Jok masih bagus semua sih. Kalau mau nyari mobil tuh, selain di body, di dalam sama di kaki juga nih, bagian kaki dicek juga. Ini transmisinya manual. Transmisinya manual. Kalau body sih bagus. Ini harganya Kijangan Innova G juga. Ini tahun 2016, kilometer 13.097. Internal C mesin C. Wah, jamur. Ini kalau mau lihat sih, tapi harganya nggak ada nih. Kalau mau ngecek bagian kakinya juga nih, bunyi apa enggak, kita lihat di sini harganya. Nanti harganya aku tampilin aja di video biar nggak kelamaan. Itu ada di katalog. Di sini ada Innova tahun 2017, kilometer 195. Ini bensin ya, yang semua ini bensin. Eksterior C, interior C, mesin C. Kalau body sih lumayan, kita belum tahu lihat mesinnya, belum lihat bawaan kaki-kakinya bermasalah nggak. Kalau internalnya bagus sih, cuma kemasannya. Transmisinya manual.
Ini harganya 155. Di sini ada Honda. Di sini ada Honda Accord warna hitam tahun 2011. Kilometer 8691. Harga 105. Napakan bodinya. Aduh, berapa? Ini bagian dalam. Bagus sih, cuman sekarang transmisinya Matic, harganya 105 pendang. Ada pickup Suzuki tahun 2020, harga 88. Tahun 2020 harganya 88. Sini ada Innova juga, Innova G tahun 2016, kilometer 9954. Stnk C, internal C, mesin C. Harga 155. Ini bensin. Semua rata-rata bensin. Duh, bagian dalam semua bagus. Nah, kuncinya sama teknisinya. Tak sini dulu. Wah, bekas laka lantas. Ada mobil apa nih ya? Mobil Forte ada mobil Wuling tahun 2020, kilometer 103324. Standar C, standarnya E, internal D, mesin F. Wah, nih cepet banget nih. Wuling ya. Belakangnya kopong. Harga 30 juta. Harga 30 juta. Warna putih. Di sini ada Xenia ya, warna silver tahun 2012, kilometer 136937, standar C, internal C, mesin C. Harga 80 juta. Bagian belakangnya baret tuh retak. Dalam dulu. Oh, masih ada sendal.
Ini kayak punya per orang sih, bukan pakai. Sini ada Innova lagi, bensin lagi ya. Semarang rata-rata si bensin tahun 2016 kilometer 108.046. External C, internal C, mesin C. Harga 150. Berjamur. Transmisinya manual. Kalau mengecek sih hidupin kaki-kakian juga ya. Di sini juga ada Innova G tahun 2016. Kilometer 106.191. Harga 150 juta. Banjir nih, banjir Innova di sini. Udah berjamur sih. Rata-rata transmisinya manual. Sini ada Innova lagi. Harga 150. Tahun 2016. Kilometer 68.674 bensin. External C, internal C, mesin C. Kalau dalam sama aja sih semuanya. Cuman pemakaian baret. Bagian belakang. Di sini juga sama, ada Innova juga, Innova G ya, tahun 2016, kilometer 102.03, external C, internal C, mesin C, harga 150 juta, bensin ya. Wah, ini baret nih. Transmisi mah manual. Kalau mau detail buat nyari mobil itu harus cek dulu juga kaki-kakinya. Kadang sih ada mobil yang kakinya bunyi ya. Jumper dan bisa. Ada dongkrak sama pemadam kebakaran. Ini ya, Nissan Livina-nya buat stok minggu depan. Sebanyak nih kalau mau Nissan Livina. Hari ini sih banjir Innova.